Lampu, yap, apa itu lampu? Lampu adalah sebuah piranti yang menghasilkan cahaya. Bagaimana lampu itu bisa menghasilkan cahaya? Karena lampu itu terhubung dengan arus listrik. Seperti apa animasinya? Kita lihat pada software FreeSim berikut ya. Oke, di sini teman-teman saya sudah menyiapkan sebuah rangkaian ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas tombol, sekarang kita akan membahas lampu seperti itu. Jadi animasinya seperti ini. Oke, ini adalah sebuah rangkaian sederhana ya, dimana di sebelah kiri ini ada rangkaian arus listrik AC dari misalkan kalau di rumah-rumah itu di PLN kayak gitulah. Kemudian kita di sini untuk praktek kita pakai lampu DC ya, jadi memerlukan sebuah power supply kayak gitu. Kemudian ada positif dan negatif untuk tegangannya. Di sini dari tegangan positif kita hubungkan ke tombol kayak gitu ya. Tombol terminal yang satu, kemudian terminal satunya lagi itu kita hubungkan dengan lampu. Dan kaki lampu yang satu lagi atau terminalnya kita hubungkan ke power supply negatif seperti itu. Sehingga untuk menyala lampu ini butuh polaritas positif dan negatif kayak gitu ya. Di sini belum nyala, kenapa? Karena masih mendapatkan polaritas negatif saja dari power supply. Untuk polaritas positifnya itu belum dapat karena di sini tombolnya belum terhubung. Ketika tombol itu kita hubungkan, maka di sini dapat dilihat arus itu akan mengalir sehingga melewati lampu ya. Karena lampu itu terlewati oleh arus, maka dia akan menyala seperti itu teman-teman. Jadi intinya lampu itu ketika tidak mendapatkan sebuah arus listrik ya, tidak akan menyala seperti ini. Kalau lampu itu mendapatkan arus listrik, maka lampu itu akan menyala kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. See you on the next tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.